Ya bawa sendiri gara temennya dia. Kenapa dia buang-buang kayak gitu rotinya? Rotinya dikasih Maison gitu ceritanya. Hey Palo, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama Ujang di kesempatan yang sama ya. Kali ini Ujang menemukan sebuah video lagi nih yang akan Ujang ajak kalian nobar bersama Ujang ya. Kali ini momennya di pesawat ya. Keseruan para prayoga menuju pulang ke Banyuwangi sehabis acara di Food Transmedia 21. Oke, kita akan menuju videonya, tapi seperti biasa jika kalian suka di subscribe saja ya. Ini dia videonya. Kasihan lo Pak David tidur, dia capek pasti. Ini yang lain pada tidur istirahat, dia melek sendiri sambil live. Kamu gak ada kerjaan ya ampun. Motor pun dia mainkan. Dia heboh sendiri. Dia heboh sendiri, yang lain pada istirahat. Botol minuman pun dimainin sama dia ya. Benar-benar beda ya ketika para prayoga di atas panggung, di atas layar televisi, dan ketika dia ngevlog kayak gini, jauh berbeda sekali. Ketika dia di ngevlog seperti ini ya, sebagaimana kayak anak-anak pada umumnya gitu. Tapi ketika dia di layar TV, tuh damage-nya dong. Kayak seolah bukan para prayoga gitu, menjelma menjadi seorang bintang. Kalau misalkan dia di atas panggung atau di layar televisi ya, berbeda jauh ketika dia sedang ngevlog seperti ini gitu. Awas kalau ada salah satu di antara kalian yang kentut, itu semerbak itu di dalam pesawat. Pak David itu pules banget, kayaknya capek dia ya. Nah, tingkahnya itu apa ini Pak ini? Jatuh itu langsung pecah airnya kemana-mana. Kamu gak capek Mario? Kok bisa masuk ke tanah? Lapar, roti semua makanannya. Anda kan? Oke,
shootingnya. Kenapa dibuang-buang Pak Rel? Apa yang dia tahu? Kayak itu semua, dalamnya kayak itu. Wah, dia lagi memilih kayak gini. Kulitnya dibuangin. Aslin, dah asin kulitnya kamu kupas-kupas tadi itu kejunya doang. Kaget aja nih anak ini. Aduh, kemana colokan ini dia? Pas nyeretnya kayak gini aman. Capek ya kamu manggil. Mangga. Roti lagi. Di pesawat sih gitu ya, makanannya yang simpel-simpel gitu. Kulitnya dibuang-buang.
teknik. Kulitnya dibuangin, ambil dalamannya doang. Yes, keju guys, keju. Aduh. Unik banget lo cara makan rotimu. Berbeda dari yang lain. Agak enak dia ya. Keju itu kan asin. Bocil, bocil. Kopi dingin, enaknya mau ngerokok, tapi gak enak ya kalau sambil ini ngerokok gak enak sama parel nanti dilihat. Kopinya dikasih Maison gitu ceritanya. Terus dikasih mijon. Ya, bisa main. Eh, itu resep dari mana itu? Aduh, ya ampun. Bisa lo buka jahit dengan bisa. Bisa main. Bisa. Yes, Pak David itu lihat. Tulus banget, capek mungkinnya deh. Dewasa aja bisa sakit-sakit badan itu ya kalau terlalu capek ini, apalagi si Parel nih anak usia gini. Tapi alhamdulillahnya dia fisiknya itu dikasih fisik yang selalu fit. Oke, mereka pamitan. Ini udah sampai situ saja. Alhamdulillah ya acara alhamdulillahnya dia acara performnya di Hood Transmedia 21 itu berjalan lancar, luar biasa sekali. Dia mampu apa ya namanya, menghipnotis para tamu undangan, para penonton, dan para pemirsa yang ada di rumah juga yang nonton di televisi gitu kan. Dan habis itu mereka pulang ke Banyuwangi ya pemirsa. Dan setelah ini mungkin saja sudah ada lagi job-job Fare Prayoga yang sedang menanti ya. Terima kasih loh kalau kalian sudah mampir lagi. Seperti biasa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya agar kalian semua mendapatkan update tentang Fare Prayoga dari Ujang Halo ya. Ujang pamit dulu, terima kasih sudah mampir lagi. Sampai jumpa.